rekomendasi banget bus Melody. Bisa terbaik dan juga pelayanan krunya juga baik. Pelayannya terbaik. Krunya tancar. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube Melody Transport. Buat teman-teman yang mau menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Pada video kali ini, kita akan berwisata naik mobil VW Safari. Nah, di Jogja ini, selain ada wisata naik mobil Jeep di Gunung Merapi, di sini juga ada wisata naik mobil VW Safari. Dan pagi ini, kita sudah berkumpul semua di BS Resto atau Borobudur Silver Resto yang lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Nah, di Borobudur Silver Resto inilah tempat meeting point kita naik VW Safari untuk keliling wisata di sekitar Candi Borobudur. Oh iya, Borobudur Silver Resto ini selain menyediakan restoran, di sini juga tersedia aneka oleh-oleh khas Jogja seperti bakpia, pakaian adat Jogja, aksesoris, batik, bahkan ada juga furniture khas Jogja, teman-teman. Wah, lengkap banget ya. Selain oleh-oleh khas Jogja, di Borobudur Silver Square ini juga terdapat rafting, teman-teman. Wah, seru banget ya. Ternyata di sekitar Borobudur juga bisa rafting, guys. Dan Borobudur Silver Square ini tempatnya lengkap dan luas banget ya parkirannya. Dan nampaknya para tamu kita sudah berkumpul semua di halaman Borobudur Silver Resto untuk memilih kelompoknya dan juga memilih warna favorit VW Safari-nya mereka, teman-teman. Dan berhubung tamu kita cukup banyak, jadi VW Safari yang kita gunakan saat ini sangat banyak sekali, teman-teman. Ada sekitar 30 unit lebih VW Safari yang kita gunakan saat ini. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita berangkat meninggalkan Borobudur Silver Square. Come on! Perjalanan VW Safari kita kali ini dimulai menuju ke lokasi wisata yang pertama, yaitu Swarga Bumi. Teman-teman, ada yang udah pernah ke Swarga Bumi? Nah, Swarga Bumi adalah objek wisata yang berwujud sawah estetik yang memiliki banyak spot foto Instagramable. Saat masuk ke Swarga Bumi ini, pengunjung akan disambut dengan hamparan sawah yang luas. Tempat wisata Swarga Bumi memang dirancang untuk berfoto ria bagi para pengunjungnya. Untuk itu, di sepanjang pematang sawah di lokasi Swarga Bumi sudah dipasang 22 spot foto berlatar belakang hamparan sawah yang estetik. Spot foto di Swarga Bumi ini berupa ayunan, kursi gantung, ranjang jaring-jaring, kolam estetik hingga area bean bag atau kursi santai. Dan di sini ternyata juga ada yang jual batu cobek atau biasa kita sebut dengan ulekan. Yups, batu cobek ulekan Magelang ini terkenal akan kualitas baiknya. Selain itu, di sini juga ada yang menjual topi yang bisa kita gunakan untuk berfoto di Swarga Bumi. Dan di depan gerbang masuk Swarga Bumi juga terdapat warung kopi dan makanan ringan lainnya. Cocok buat teman-teman yang sedang menunggu temannya atau pasangannya yang sedang foto di Swarga Bumi. Dan warung-warung kopi di sini tempatnya sejuk sekali, teman-teman, karena berada di DPR alias di bawah pohon rindang. Selain itu, di tengah-tengah warung kopi ini juga terdapat toilet. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau ngopi 3 gelas masih aman kok, karena di sini ada toiletnya. Hehe. Dan lokasi Swarga Bumi ini juga berlokasi tidak jauh dari Candi Borobudur. Jaraknya hanya 3 km dari Candi Borobudur. Oke, setelah kita selesai berwisata di Swarga Bumi, kita langsung saja menuju ke lokasi berikutnya, yaitu ke Bukit Menoreh. Tapi kita tidak ke puncaknya Bukit Menoreh ya, teman-teman. Kita akan menuju ke lapangan Desa Karanganyar, di mana di lapangan Desa Karanganyar ini kita akan ambil dokumentasi foto dan juga video dengan background Bukit Menoreh, teman-teman. Bukit Menoreh ini adalah sebuah tempat di mana pasukan Pangeran Diponegoro 1830 sampai 1835 bermarkas saat melawan pemerintahan Hindia Belanda yang waktu itu kebetulan ada di kota Magelang.
Jadi basis dari pemerintahan Hindia Belanda era itu adalah di Kota Magelang. Bukit Menoreh. Ya. Musik dulu, ya. Sudah turun. Kita berjoget-joget, mungkin pingkatan. Ada yang mau pingkatan? Ada pingkatan atau panas? Di sini kita tidak lama, hanya sekitar 30 menit saja. Dan setelah itu kita langsung menuju ke lokasi berikutnya, yaitu Aspal Madu Borobudur. Di sana kita akan wisata edukasi madu Aspal Borobudur. Dan di sana kita akan melihat proses ternak lebah dan mengolah madu. Dan untuk melihat proses ternak lebah dan mengolah madu di Aspal Madu ini, kita bisa langsung masuk dan melihat langsung prosesnya tanpa harus membeli tiket masuk. Selain itu, kita juga dapat membeli hasil ternak di Aspal Madu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah selesai mengunjungi Aspal Madu Borobudur, selesai sudah wisata VW kita, teman-teman. Sebenarnya, tempat wisata VW Safari ini ada sekitar 20 lebih tempat wisata VW Safari. Namun, hanya 2-3 lokasi saja yang bisa kita ambil dalam satu kali wisata VW Safari. Berhubung hari sudah mulai sore, sekarang saatnya kita kembali menuju ke bus untuk menuju ke tujuan kita berikutnya, yaitu beli oleh-oleh. Oke, langsung saja kita menuju belanja oleh-oleh. Ikutin terus videonya. Telolet, telolet, telolet. We'll be right back.
Sore ini, setelah kita berwisata naik VW Safari, kita lanjut belanja oleh-oleh di Ibarbo Park yang lokasinya di Jalan Raya Magelang yang kebetulan lokasinya sejalan dengan arah kembali ke hotel. Dan lokasi Ibarbo Park ini lokasinya sangat strategis sekali. Lokasinya berada di pinggir Jalan Raya Magelang, Jogja. Ibarbo Park merupakan sebuah pusat oleh-oleh terlengkap yang hadir di Yogyakarta. Tidak tanggung-tanggung, di Ibarbo Park kita bisa menemukan semua jenis oleh-oleh khas Yogyakarta dalam satu tempat loh. Mulai dari makanan, pakaian, hingga souvenir kecil seperti gantungan kunci. Dan pastinya di Ibarbo Park ini terdapat fasilitas toilet yang bersih dan juga musola ya teman-teman. Selain itu, di Ibarbo Park ini nantinya akan ada tempat wisata juga teman-teman. Namun, untuk saat ini tempat wisata di Ibarbo Park ini masih dalam tahap pembangunan. Semoga saja tempat wisata di Ibarbo Park ini selesai dengan segera ya, agar para pengunjung Ibarbo Park selain berbelanja bisa juga melepas penat sambil berwisata di Ibarbo Park. Dan di Ibarbo Park ini tempat parkirnya juga sangat luas sekali teman-teman. Sehingga kalau kita bawa rombongan 20 bus saja sih masih nampung tempat parkirnya. Dan selain itu di Ibarbo Park ini juga terdapat kafe dan restoran untuk para bapak-bapak yang sedang menunggu istrinya berbelanja. Hehe. Oke, setelah berbelanja di Ibarbo Park, sekarang kita lanjut menuju ke lokasi berikutnya. Yups, apalagi kalau bukan makan malam. Karena seharian kita habis berwisata dan juga berbelanja, rasanya lumayan lelah dan lapar ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita menuju ke restoran The Warung of Raminten yang lokasinya berada di Jalan Kaliurang Sleman. Lagi ada di Ibarbo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di The Warung of Raminten. The Warung of Raminten merupakan salah satu restoran legendaris di Yogyakarta yang masih hits dan ramai pengunjung. Restoran The House of Raminten ini memiliki konsep dan gaya tradisional Jawa Jogja. Saat masuk ke dalam restoran The House of Raminten, teman-teman akan menjumpai berbagai dekorasi tradisional berbahan kayu, perabotan antik, dan juga sebuah patung. Patung ikonik tersebut adalah patung wanita paruh baya yang memakai baju kebaya, bawahan kain jarik, dan sanggul rambut yang besar. Patung tersebut adalah representasi dari Raminten, yakni pemilik restoran legendaris ini. Sejarah nama Raminten diambil dari sebuah perangsang owner dari House of Raminten, yaitu Bapak Hamzah Sulaiman, dalam acara komedi di sebuah stasiun televisi lokal Jogja TV. Beliau memerankan sosok perempuan Jawa yang lengkap dengan busana Jawa, berkebaya, memakai jarik, dan berkonde. Nah, buat teman-teman yang mau coba berkunjung ke House of Raminten ini, teman-teman bisa datang ke Jalan Faridan M. Noto nomor 7, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Ya. Ntar lu tunggu. Nah, udah kan? Mantap. Oke teman-teman, selesai sudah acara kita hari ini. Gimana, seru ya wisata kita kali ini? Nah, buat teman-teman yang mau berwisata ke Jogja, semoga saja video ini bisa menjadi rekomendasi untuk agenda wisata teman-teman semua yang mau wisata ke Yogyakarta. Untuk teman-teman yang ingin berwisata dan kuliner di kota Yogyakarta, tidak usah khawatir akan mengeluarkan biaya yang besar. Karena berwisata dan kuliner di kota Yogyakarta ini harganya sangat bersahabat dengan kantong teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Besok pagi kita akan persiapan kembali menuju ke Jakarta. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sekian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!